Amiruddin, 43 tahun, menjadi viral di media sosial karena mengaku jalan dari Medan, Sumatera Utara ke Banyuwangi untuk menemui seng ibu. Pria yang kerap disapa Pak Amir tersebut berjalan dari Sumut ke Banyuwangi sejak 20 November 2018. Perjalanan Amir dimulai dari Desa Mandailing, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Begadai, Sumatera Utara. Pria lajang itu mengaku hendak menemui ibunya yang tinggal di daerah Ketapang, Banyuwangi, sejumlah wilayah di Jawa, ia dikawal oleh warga yang berimpati kepadanya. Namun, viralnya kisah Amir yang menuai simpatik berakhir kekecewaan bagi warga. Amir berbohong, tujuannya berjalan kaki ke Banyuwangi, ternyata bukan untuk menemui ibunya. Setelah mengakui kebohongannya. Amir mendapat sejumlah pertanyaan tentang benarkan ia berjalan dari Sumatera Utara ke Banyuwangi. Amir hanya menjawab minta maaf pada semua pihak saat ditanya tentang kebenaran jalan kaki dan bukan naik truk dari Trans Sumatera 2. Tujuan ke Banyuwangi dalam video permintaan maaf Amir yang diunggah akun Facebook .org. Informasi Banyuwangi pada Sabtu, 26 Januari 2019. Amir mengaku dirinya berjalan ke Banyuwangi sebagai nazar telah sembuh dari penyakit. Karena tujuan saya itu berjalan kaki selepas saya sakit untuk menjalankan nazar, aku, Amir, tiga keberadaan ibu Amir. Awalnya, Amir mengaku keberjalan dari Sumut ke Banyuwangi untuk menemui ibunya sebagai nazar sembuh dari sakit. Namun, ternyata ia tidak punya keluarga di Banyuwangi, sedangkan ibu kandungnya tinggal di Tanjung Beringin. Sumatera Utara. Mungkin saya hilaf. Orang tua saya berada di Medan, Sumatera Utara. Saya langsung jalan kemari, tambahnya. Dirinya mengaku memilih Banyuwangi karena sempat punya teman yang tinggal di sana empat. Bertemu wali kota Probolinggo Amiruddin bahkan sempat diundang oleh Habib Hadi Zainal Abidin, pengasuh pondok pesantren Royadrus Solihin di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kedemangan, kota Probolinggo. Habib Hadi Zainal Abidin juga merupakan wali kota Probolinggo terpilih pada Kamis, 24 Januari 2019 lalu. Amir diundang untuk berbagai kisah yang awalnya dianggap menginspirasi lima. Mendapat uang sumbangan setelah bertemu wali kota Probolinggo, Amir kedapatan mengantongi uang sekitar Rp54 juta. Dikutip dari Kompas, Amir mendapat sejumlah uang dari warga yang simpati kepadanya. Ternyata tak hanya uang tunai, ada sejumlah uang yang diterima Amir yang dikirim ke rekeningnya. Sumbangan warga yang diterima Amir total mencapai Rp74 juta. Tapi selama jalan kaki saya tidak meminta bantuan, termasuk tidak meminta untuk dikawal oleh para relawan. Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Sekarang saya hanya ingin pulang ke kampung saya, jelasnya enam. Sempat akan ada penyambutan kepala desa Ketapang Selamat menjelaskan, warga desa dan para relawan berencana menggelar acara penyambutan bagi Amiruddin. Namun, setelah tiba di Ketapang dan Amiruddin mengakui bahwa cerita ibu kandung di desa Ketapang hanyalah rekayasa, maka acara tersebut dibatalkan. Saya sengaja tidak bilang ke para relawan jika Pak Amir sudah di Banyuwangi. Jadi tadi malam Pak Amir langsung konfirmasi bagaimana cerita yang sebenarnya karena berita tentang Pak Amir ini sudah viral kemana-mana, ujar Selamat 7. Tidak ada pidana Kapolsek Kalipuro AKP Jak Nurlevik mengatakan, pihak kepolisian hanya meminta keterangan Pak Amir dan belum ada temuan yang mengarah ke tindak pidana. Alasannya, Selama ini pemberian bantuan ke Pak Amir bersifat sosial. Kalau ada yang merasa dirugikan ya silakan melapor. Tapi sementara ya hanya dimintai keterangan. Tadi malam juga nginap di ketapang di rumah salah satu warga, jadi tidak kami tahan, katanya delapan. Diserahkan ke dinas sosial dalam video yang dirilis pihak Polsek Kalipuro. Disebutkan bahwa Amir akan dilepas oleh relawan yang mengawalnya serta perangkat desa yang menanganinya. Amir akan diserahkan oleh relawan yang mengalnya kepada dinas sosial. Terkait tuang sumbangan, pihak yang merasa tak terima dapat langsung meminta kembali kepada Amir.